aku mau bayar dulu ya. Boom, mantap. Ah. Rasanya itu kepalaku udah sampai Jepang. Aku di sini mau beli jeruk. Nih, jeruk yang mahal. Nih. Tuh, harganya 299. Nanti sampai rumah ditongluk. Oke. Aku mau bayar dulu ya. Hai semuanya, aku udah sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Anya di sini. Aku mau ini buka jeruk. Tadi aku beli ya. Aku ambil pisau langsung aja dibuka. Aku pengen tahu rasanya jeruk ini seperti apa. Ini harganya 149. Aku tuh orangnya itu punya rasa ingin tahu. Jadi mahal pun aku beli dulu. Ambil kresek. Kita duduknya di lantai aja. Agak jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jeruk Jepang, jeruk Bali, cap Jepang. Iki apa jenisnya? Hong Mao? Hong Mao itu apa bahasa Indonesia? Apa ini? Panda, jeruk panda Jepang. Cap panda. Iki cap panda ini ditemploknya ning. Oh. Aku malah jadi panda. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga manis. Waduh, kering ya. Nggak begitu bisa ngupas jeruk. Latihan aja. Masa mau. Nah ini, orang itu kalau nggak begitu ngupas jeruk ya, sampai 1, 2, 3. Kayak barongsai. Cepat. Abunya lain ya. Wangi. Kayak gini. Kayaknya gini ya, ngupas deh. Nah, ini aku tuh penasaran sama rasanya, jadi dibeli. Biasanya aku belinya yang di Welcome, itu harganya cuma $10, $12. Dan ini tuh aku tuh penasaran banget, kadang kalau yang besar itu harganya bisa sampai $999. Iya toh, Bu. Kornote jeruk ambekane ngantek koyo ngene. Bismillah. Selesai, ini jeruknya udah terkupas. Wah, baunya kok wanginya wangi. Wanginya pakai banget ya. Nih, jeruk Bali. Gak tahu rasanya seperti apa ya. Paling enak. Wah. Ha. Mantap, mantap, mantap. Bagi, baik, bagi ini lah. Wah. Oke, mama. Dianya lagi ceria hari ini. Nyari terus. Habis, kita serumah habis sakit. Jadi kalau sembuh itu, dianya pengennya diperhatiin terus, manja gitu. Anak kayak gini wae. Dara marmut. Aku wakil soalnya tangannya enggak kuat. Nih, boom, mantap. Nah, ini kayak gini ya, isinya kalau jeruk ini punya Jepang, mahal punya, rasanya seperti apa ini, aku harus proses intip. Wow. Aku nggak pakai modem bojoku nyandi ya. Istuwek. Gak usah bojo-bojoan deh, wewes. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ah.
Aku harus ngomong jujur enggak sih? Gimana ndara marmet aku jujur enggak sih? Ini loh. Aku tuh enggak mau bohong sih sebetulnya ya. Karena kalau bohong nanti kalian juga pengen nyoba beli apa bener manis beneran apa enggak ya. Dan maaf sekali meskipun harganya mahal, ini tuh kecut. Enaknya 10 dolar. Banget tuh loh. Sampai kayak gitu aku ngomongnya. Bener enakan yang harga 10 dolar atau 12 dolar yang di welcome. Karena aku itu orangnya dampai. Dampai itu bahasa Indonesia ini apa sih? Penasaran. Jadi bener-bener maaf banget. Aku tadi makan satu gini aja. Waduh, rasanya itu kepalaku udah sampai Jepang. Ini rasanya kecut banget. Gini ya teman-teman, aku beli itu katanya salesnya ya, yang penjual yang menjaga jeruk ini, aku beli katanya disuruh milih yang dalamnya itu, yang pucuknya itu ada keringnya. Katanya jeruk ini sih manis banget. Tapi maaf banget. Bener-bener aku enggak bisa bilang manis. Takutnya kalian nanti juga kalau beli, ah katanya ini manis. Setelah aku beli rasanya kecut banget kayak gitu. Enggak, ini bener kecut. Aku enggak bisa makan. Tapi ini... Udah ya. Aku beresin aja. Aku udah kecewa ini, cuma mau gimana lagi, memang rasanya itu kecut. Ya udah, kayak gini, masih enakan yang 10 dolar di welcome, besok aja beli lagi yang 10 dolar di welcome. Aku beres-beres aja ya. Soalnya ini kecut, beres-beres buang sampah, kemudian mandi, ya. Diberesin. Beremarmet. See you. Kiran beres-beres. Hari ini tuh hari apa ya? Kalau Hong Kong itu bau Malaichong. Malaichong tuh lari maraton hari ini. Hawanya itu nggak begitu indah sih, cuman di Hong Kong ada lari maraton, kalau keluar itu banyak jalanan yang macet. Nah, yang sampah aja, nanti keburu malam ini udah jam 7:30. Hari ini aku agak kemalaman, soalnya nyari ini tuh loh, pulpen buat nenek, namanya Dokoyek. Apa sih buku? Udah ya teman-teman, aku mau buang sampah. Aku akhiri sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Semoga dapat menghitung waktu luang kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa bahagia.